Oke, boy, balik lagi sama gue Aldir Ais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate. Apa yo, bukan di HSR Wheel. Kali ini kita ikutan slalom lagi. Areanya kebetulan kali ini bukan di Mekarta tapi di Jababeka. Seperti biasa, kalian tau lah kalau misalnya slalom itu kan lebih menuntut ke safety driving dan lain-lain. Makanya gue getol banget nih ikutan nih, supaya nyetirnya juga gak berantakan dan bisa lebih lebih mawas diri lah kalau di jalan, ibaratnya gitu. Nah, kebetulan kita juga di sini nggak sendiri, kita juga disupport sama, wow, ada tim dari AMF nih, Acelera Mobile Changer. Tos dulu, tos. Yoi, mana satu lagi? Tos dulu, bosku. Siap. Mari ke sini ya. Ya, gue mapping dulu ya. Ya. Oh, Acelera bos, bukan main-main. Nah, seperti biasa, kalau misalnya balapan itu pasti ada soalnya. Nah, kita nggak boleh nyentuh konnya, maka dari itu sekarang gue mau latihan mapping dulu, mau lihat soalnya seperti apa. Oke, ikutin terus vlog gue kali ini. Nyawa dengan kebicaraan di sebelah lokasi pembukaan, dan selanjutnya bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tumpah darah sama siapa lu? Enggak, nah, guys, ini guys terbang. Apa ganteng gini aja nih goblok. Guys. Biasa aku kan berubah. Jangan jelek dulu lah. Iya, iya. Ini dari Benteng. Kita lagi mau coba mapping dulu. Apa sih gunanya mapping? Ya, kita gini ya. Kalau enggak mapping, mungkin nanti pas kita langsung start agak lupa gitu. Serius lu? Serius. Kok lu jawabnya serius sih? Gua gak berharap. Enggak, maksudnya lupa dengan kehidupan ini. Iya, benar juga. Iya, kan? Nah, ini jadi di depan kita, kalau yang bilang pembalap itu gampang itu salah banget sih. Ini kita pagi-pagi udah bangun, ini panas-panas terik. Untung ada payung dari HSR. Nah, ini kon-konnya yang nanti akan kita lewatin, dan ini gak boleh ditabrak. Jangan kan ditabrak, disenggol aja gak boleh. Kalau misalnya kamu senggol, nanti akan ada hukumannya penalti itu. Disenggol balik sama penalti. Disenggol balik sama penalti. Nah, itu semua pembalap-pembalap juga lagi pada mapping semua. Nah, soalnya dari mana? Kita dapat bocorannya dari sini. Nah, dari grup udah ada soalnya. Oke. Bang Boy. Oke. Udah cukup? Lo bawa mobil apa aja hari ini? Gua bawa Mazda MR. Sama pickup. Kuat juga ya, bisa bawa dua mobil sekaligus, keren lu. Oh, iya, B. Forever. Kelas B. Ya udah, gua mau mempingin lo, oke guys. Oke guys, sekarang udah di dalam mobil dan kita lagi mau line up. Kita lihat. Gua masih agak deg-degan. Udah terakhir yang bulan Agustus, sekarang kita event lagi. Jadi fungsi ikut event ini adalah salah satu itu adalah untuk melatih mental kita. Karena kalau misalnya latihan udah bagus tapi mentalnya masih apa kejuaraan. Siap. Oke. Siap kamu. Nah, kalau kita udah sering latihan udah bagus, tinggal harus banyak-banyak ikut event supaya terlatih mentalnya. Oke, bismillah, oke. Aldir Rais sudah berada di angka 30 detik kali ini.
Oke, boy, jadi sekarang gue udah masuk ke hit kedua. Tadi sayang banget hit pertama, saking groginya gak sempat gue rekam. Mudah-mudahan nanti ada footage di luar. Sekarang kita masuk ke hit kedua, dan tadi gue sempat dapat perolehan kelima di kelas A3, posisi kelima sekarang, dan itu sengit banget. Nah, makanya sekarang gue lagi pengen ngehantem, kita kejar tiga besar. Oke, doakan gue. Semangat, tekan.